Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Bian Erino. Di kesempatan kali ini perjalanan saya pergi ke Bandara Johor Bahru, guys. Dan ini kita naik bas pergi ke Bandara Johor Bahru melewati Jalan Sukodai, dan ini nanti akan melalui Pantai Lido, kemudian Teluk Dangga dan sampai ke Bandara Johor Bahru, guys. Oke, nanti kita akan melihat perkembangan dan kemajuan yang ditunjukkan oleh Kerajaan Negeri Johor yang sepesat membangun, khususnya di bagian tepi-tepian pantai, ya, tepian depan teluk, seperti Teluk Dangga dan juga di Gelang Patah yang lainnya. Dan nanti kita akan melalui jalan yang berada di tepian Pantai Lido dan Dangga Bay, guys. Jadi kita saksikan nanti perkembangan-perkembangan yang terbaru yang berada di tepian Pantai Lido dan juga Teluk Dangga ataupun Dangga Bay. Oke, kita teruskan perjalanan. Sekarang berada di bersebelahan dengan Plaza Angsana Mall, Batu Lima Tampoi, guys. Plaza Angsana Mall, Batu Lima Tampoi. Dan sudah, nanti kita selepas Plaza Angsana Tampoi, kita akan memasuki kawasan Taman Uda. Nah, Taman Uda Johor Bahru, Malaysia. Oke, kita teruskan perjalanan ini sampai dengan musik biar tak bosan. Oke, kita mulakan. Oke, guys, sekarang saya berada di area kawasan Batu Ampas Tengah, berdekatan Batu Ampas Tengah, ya, dengan Taman Uda. Dan di seberang sana adalah Kampung Sukodai Kiri yang berada di Jalan Sukodai, Johor Bahru, Malaysia. Nah, di sini Kampung Sukodai Kiri, ya, di seberang jalan sana. Dan di depan Kampung Sukodai Kiri yang berada di belakang saya ini adalah di Taman Uda. Masuki Taman Uda, ya. Dan di depan sana adalah Cicantas atau jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki di Taman Uda Johor Bahru, Malaysia. Nih, jembatan dia atau Cicantas dia. Dan kita akan memasuki flyover Taman Uda dan Gapai, guys, untuk menuju ke tepian Pantai Lido dan juga Teluk Dangga Johor Bahru, Malaysia, untuk menuju ke Bandara Johor Bahru, Malaysia, guys. Dan kita akan melihat view di sebelah kanan jalan nanti, bagaimana keadaan dan kemajuan ditunjukkan oleh negeri Johor atau kerajaan negeri Johor atau Johor Bahru, Malaysia.
Oke guys, dan kita baru melewati di Dangga Bayak ataupun Teluk Dangga, dan kita akan memasuki Pantai Lido guys, Pantai Lido Johor Bahru Malaysia yang berada di seberang jalan sana tuh. Dan di sini masih banyak sepo-sepo untuk jangka masa tak tahu bila nak sambung lagi project-project ini. Dan disinilah bermula Pantai Lido Johor Bahru Malaysia yang masih dipenuhi dengan pasir untuk permulaan pembangunan yang akan dijalankan oleh Kerajaan Negeri Johor Malaysia. Oke guys, sampai di sini video saya, semoga memberi sedikit info tentang kawasan-kawasan di daerah Johor Bahru. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di next video.